Berhentinya gelaran sepak bola di Indonesia membuat beberapa pemain timnas Garuda menjalani latihan rutin secara pribadi. Dan hal itu juga dilakukan oleh gelandang serang andalan timnas Indonesia, yaitu Evan Dimas Darmono. Ya, latihan ringan yang dilakukan Evan Dimas itu tak lain agar kebugaran fisiknya tetap terjaga dalam masa pandemi virus corona ini. Terlihat dia melakukan latihan dengan adiknya serta melakukan permainan sepak bola yang terlihat seperti pingpong. Dan apa yang dilakukan Evan Dimas ini juga bisa ditiru oleh para fans sepak bola di tanah air. Yang dimana mengingat akan aturan stay at home oleh pemerintah, kalian tetap bisa melakukan olahraga seperti yang dilakukan oleh Evan Dimas. Terima kasih sudah menonton Gola Dada ini. Untuk mendapatkan informasi terupdate terunik setiap harinya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya. See you guys!